di Sukabumi. Nah, kali ini Sukmir lagi ada di Kecamatan Cisaat, tepatnya di alun-alun Cisaat. Ini suasananya baru banget karena baru direnovasi. Ikutin keseruan Sukmir di sini. Cekidot. Taman kota ini lebih dikenal dengan sebutan alun-alun Cisaat oleh masyarakat Sukabumi. Pusat taman ini berbentuk lingkaran. Di tengah lingkaran ini terdapat kolam berpagar yang berbentuk lingkaran juga. Di tengah kolam ini terdapat beberapa tiang yang menjulang ke atas. Di atas tiang-tiang terdapat patung berbentuk ikan koi. Yaps, sebut saja Taman Kota Cisaat. Nah, taman ini terletak di tengah-tengah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kota Madya Sukabumi. Patung ikan koi ini berwarna putih dan bercorak merah yang bermakna tentang mata pencaharian kebanyakan penduduk Cisaat yang menggantungkan hidupnya pada usaha perikanan. Nah, di sini juga ada Tugu Adipura yang diberikan langsung oleh Presiden kepada Kecamatan Cisaat sebagai kota kecil di Sukabumi. Nah, warga Sukabumi, jadi buat kalian yang mau foto-foto, selfie, dan pengen nikmatin suasana di